Malam terakhir panggung hiburan di Festival Al-Azom 2023 pecah secara meriah. Ribuan pengunjung terlihat sangat terhibur menikmati lantunan para personil grup gambus ternama asal Kota Tangerang, El Kusairi, tadi malam. Nisrina dan kawan-kawan El Kusairi merasa terkesan dan bangga bisa berdiri di panggung Festival Al-Azom 2023 di hadapan ribuan pasang mata masyarakat Kota Tangerang. Lewat lagu-lagu Timur Tengah atau Arabia seperti Ya Umri, berpadu dengan merdunya petikan gambus berhasil membangkitkan gairah pengunjung untuk turut ikut melantunkan bersama-sama. Alhamdulillah, saya dari perwakilan Gambus El Kusairi cukup senang sih tampil bisa di acara besar ini gitu ya, di panggung ini, perayaan Festival Al-Azom yang ke-10. Ya, ini bisa mencontohkan kayak, oh Kota Tangerang ternyata ada bakat loh gitu di bidang gambus. Dan ini kami salah satunya tim gambus bisa mewakilkan tampil di Kota Tangerang. El Kusairi juga merasa tadi malam terasa sangat spesial karena El Kusairi membawakan penampilan lengkapnya mulai dari lagu Arabia, solawat sampai tarian samar. Gambus El Kusairi ini kita akan mempersembahkan musik Arabi, ada popnya juga dan ada salawatnya juga dengan diiringi penari samar. Memang acara di Kota Tangerang ini khususnya sangat menginspirasi gitu. Jadi kota-kota yang lain ada beberapa kota yang mencontoh ke event seperti Kota Tangerang ini. Itu oke banget sih kalau menurut aku. Kedepannya, El Kusairi berharap dapat bertemu lagi dengan Festival Al-Azom Kota Tangerang di tahun-tahun berikutnya. Muhammad Teguh Saputro, Muhammad Dimas Soiro, Tangerang TV.